Ada buah kini dalam setahun kita pernah gula mangkit. Mun aji ma'abini palopot dari malam setoh ben malam ahad. Wah. Karena malam setoh ben malam ahad agak duk malam sekurang saya. Ini ke istihad ulama. Amun dari kajian Nabi tak ada dabu. Coba istihad ulama. Epatok etorok kuleban banjir enggak. Dabu ulama manjama'a zaujataku laylat as-sabti yakunul waladu zaliman linnas. Siapa orang si aji ma'abini na malam setoh pas nyata-nyata jima anak roh tetia anak maka anak anting tua bekal tetia anak si dolim ke manusia tukang lahnya lah kau ini tukang lahnya lah anak apa kapi oleh dalam setu enggak sabar ini kasih lebih bahaya semal mahad wa man jama'a zawjatahu laylatal ahadi yakunul waladu sariqa siapa-siapa orang si aji mak bini na malam ahad pas tep pak anak pas tepat jimaan malam ahad pas teti anak yakunul waladu sariqa bekal teti anak ni ke teti maling bajik lahir ni ke lahir dalam keadaan fitrah. Kenapa fitrah? Salamatun minal aqaidatil fasidah. Nak kanak lahir ni ke sarang Gusti Allah diselamatkan apa selamat dari kepercayaan-kepercayaan serosak. Tetiga sampai anak satu warna ria epa rosak akidahnya. Jauh sampai anak satu warna ni epa rosak kepercayaan. Bu proses ni keraja mak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu adibu auladakum bi thalathi khisal. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik kalaban bagus. Asuh kalaban tepat. Anak-anak bergapi atas telok perkara. Telok perkara ini karat melarat. Telok perkara ini karat melarat. Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar ada budak keselak setengah orang. Budak orang yang dihubungin Sayyidina Ibnu Umar. Maksudnya Sayyidina Umar, Abdullah Ibnu Umar. Ada bu, adib ibnaka. Ngacerna ban adidi aban ngasuh aban de kaanan ajawab orang seta bu panika fa kaifa adabtuhu katiban apa tan gula carna adidi anak tan gaula Sayyidina Umar Sayyidina Ibnu Umar pada bu anan banjir masulun anan bandeku laku pekan epentain pertanggungan jawab apa pertengahan pertungan jauhkah an birrikah wa ta'awa wa ta'awati wa ta'awa atihi laka anan baenku laku bekal e pertaya pertanggungan jawab anan baenku laku bekal e penta pertanggungan jawab besaran Allah tentang apa kusakin ada kabakna ben tentang atau atau kabakna nah tetapi berarti didi anak bani kaca pelepas katina apa anak si bisa apa kusaki kareng tuana ben si bisa anda toat kareng tuana jadi berarti munan di anak tak toat kareng tua munan di anak cengkal kareng tua berarti si gagal ni kareng tuana harapa karena tak pernah adidi hal selakar nyata ika puto sarang anak Allahumma salli ala Muhammad maka Nabi kajik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa cara nak kuleban panjangan mengasuh anak panjangan apa kon ajari dimin bihubbi nabi yikob pertama ajarin anak potong awan kalaban mencintai keleburin nabi karena sompurna adab sompurna ilmu sompurna akhlak panjangan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lencelen anak sopa aja andi adab, sopa aja anak andi akhlak, karena sompurna panik Rasulullah, maka epakon aceri lebur anak potongku leban panjang anda ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebelum Al-Quran nih, sebelum Al-Quran. Jareng nano mak, pengaruh orang tua ini kesangat gampang pengaruh orang tua ini kesangat mudah lebih-lebih yang tahu ini
mangkana kanjeng Nabi Muhammad dereng lake merintah aki pakon nyari reng bini munabini ya orang bini sesaliha orang bini se dhati din orang bini se kuat agama karena tidak lain benih kuning ini dalam permasalahan hubungan rumah tangga ini kebetulan balik karena tujuan dari pernikahan ini kata nasul tujuan dari pernikahan ini kata tidak lain keturunan supaya keturunan ini kekus-kekus karena pada umumnya ulama-ulama saya terkenal kiai-kiai saya terkenal ulama-ulama saya ahli ilmu ngarang kitab pun semacam-semacam bani kata tidak lain karena dukungan banyak dari reng sepo bini walaupun reng sepo bini tidak mendukung langsung kalaban adidi secara langsung cuma reng tua bini teretan saja nyabe idere ke anak panikah banyak nyabe i napa semat raja anak panikah kalau reng bini ini kak maka reng bini rumah tangga reng tua bini ning dalam rumah tangga sangat-sangat menentukan atas badana katetina daripada anak ning satuan mangkana itu buaki sareng ulama khairul usul tanfa'ul furu' tabun ulama khairul usul tanfa'ul furu' bagus sareng tua panika sangat aku nae tor amanfaatin de ka anak jadi sabalika coba ndek tua juga amudaratin de ka anak mangkana mendidik mengasuh anak ne ka tada lain cedek tu reng tua ne ah mangger-mangger na kan ah turun-turun kena, turun kena, ih. Turun-turun, ih. Turun, ih. Turun, ih. Jadi ya. Umbah tak ini, di, Masya Allah. Ibu, ya apa, ya. Coba di saya sarung, bahalong bolong desa, ini ngalong bolong ke dana, saya sarung. Tertarik saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ongkuan, mak. Dari saking istihada ulama sangat penting bi kuluban panjenengan. Tadak bareng sejajar. Tadak bareng sejajar. Ning dalam permasalahan rumah tangga si abadi ka masalah pendidikan anak ni. Sampai ka urusan jima mak. Sampai ka urusan jima, tetu urusan ning dalam istihada para ulama. Aji mak apa ite pon mun lopot malam. Ampo molo wotan gata tina anak ampo ongkua ada buah kini dalam setahun kita pernah gula mangkin mun aji ma'abini palopot dari malam setoh ben malam ahad wah. Karena malam setoh ben malam ahad agak duk malam sekurang saya ini ke istihad ulama amun dari kajian Nabi tidak ada bu coba istihad ulama epatok etorok kuleban panjang enggak dia ulama manja ma'ah zaujataku laylat as-sabti yakunul waladu zaliman linnas siapa orang si ajima bini malam setok pas nyata-nyata jima anak teti anak maka anak anting tua bekal teti anak si zalim ke manusia tukang lahnya lah kau ini tukang lahnya lah anak pakai piolin lam setok enggak siapa ini kasih lebih bahaya si malam ahad wa man jama'a zawjatahu laylatal ahadi yakunul waladu sariqa siapa-siapa orang si ajima' bini malam ahad pas tepak anak pas tepak jima'an malam ahad pas teti anak yakunul waladu sariqa bakal teti anak ini ke teti maling hati leng maling leng maling ke pure lemah ini ke istihad ulama ini ke istihad kutubar saja jadi kita cara menghindar ketika napa kentuk kiai supaya selamat dan kula diri malam setu ben malam ya mau tobu malam Jumat jaring merengi se malam Jumat no malam Jumat bisi ya se kala ben semacam maka sayan termasuk kebagusan hal ibadah dek Allah diri semacam apa napa sih setiap ibadah lebih-lebih hubungan intim bi keluarga ning malam Jumat Masya Allah apa tobu le cu maghrib kursanga kalau 12 setengah terlalu mari sobu lah kelar mungkin dua hari tak bolong dia kelar insya Allah kelar
Selamat deh. Cek tengah nangku karena asam pungbi solahul usul tanfaul furu bagus sering tua sangat menentukan dekat anak pot. Timun reng tua bagus nak poton dijamin insya Allah bakal tetap bagus. Cuma sebaliknya mun reng tua nak coba sebaliknya kau bater takok keturunannya norok dari reng tua sekurang bagus mun anan bisa jadi tak bagus. Benih anak mungkin tak bagus tak sekolah. Benih anak mungkin tak bagus tak ngaji tak munduk untuk munduk si munduk sekolah si sekolah. Toma hasil daripada ilmu si kau leh dari sekolahan ben si kau leh dari buntuk ni kapas jarang seteti manfaat ternyambi barokah de kau dina ni banyak sama ni kamu na'udzubillah tu ma'udzubillah kita terutama ring sepoh bini toreh kalau ben putrah anyar nikah toreh kena laki lo malolo cik ring nak kena mungkin ni masya Allah ma. Nak kena gini gini lo umur 2 tahun leh benda ku hapi badan apa dah? Arwah tak bisa melalak nak kanak kini nikah kullu mauludin yuladu alal fitrah dan mengajar Nabi bagi lahir arwah bagi seselamat dari pola-pola saya cuba jadi mumpas nyata nak kanak nikah pola juga boleh gini tanggung jawab ring tua nikah kulaku sangat berat nih ajunan Allah tuh. Nak kena gini mungkin ding nangis pahing laki ning YouTube nyaman tayo ebri tayo ding ebri tayo pahang neng nak kena urung si nangis canteng tuan nyaman pah masak tagu genggu nyaman siapa lo ngeben laki tagu genggu harap pah perian tayo.